Jadi 53 meter, kita ulangi shoot sendok teh yang sudah saya cat putih ya. 53 meter, tadi kita shoot hit, kita ulang lagi ya. Dengan menggunakan mimis kiloan tanpa merek ya. Ini PCBB game OD34 dengan tabung 30 OD34 3 mm, panjang tabung 65 cm ya. Kita lihat. Oke, 53 meter ya. Titik impact tetap di 0 plus 2 3/4 dot di atas cross ya. Mantap sekali akurasinya ya. Jadi walaupun menggunakan mimis kiloan tapi tidak mengurangi akurasinya ya. Oke, sebentar, ini saya keluarkan dari teropongnya, saya akan jelaskan ya secara singkat. Tadi sebetulnya di video pertama sudah saya jelaskan, ini video kedua untuk meyakinkan bahwa ini bukan tipuan. Ini ya teman-teman, jadi ini ada teleskop, ini sebetulnya bagus ini ya, mereknya ini ya, nggak usah disebut, kasihan pabriknya nanti ya. Ini ya mereknya ini 3 sampai 9 kali 50 mili. Tapi teleskop ini 53 meter teman-teman jaraknya. Ini yang tadi ya. Ini ya 53 meter ya, tanpa trik, tanpa tipuan. Jadi teleskop ini sebetulnya bagus. Tapi karena dia punya daleman ini kurang baik ya, kopior, akhirnya ini sudah 2 kali saya servis hilang duit tapi nggak sembuh-sembuh. Jadi dia settingannya berubah terus. Akhirnya saya bikin dudukan seadanya ini ya, saya beliin mounting teleskop. Nah, kemudian saya membuat ini apa namanya? Dudukan untuk shoot target ini ya. Ini di sini ya. Nah, senapan yang saya pakai sebetulnya ini, teman-teman. PCP Monel OD34 ya, Big Game. Ya, ini patrianya full. Ya, teleskopnya menggunakan GSR 4x32 fix non zoom ya. Ini larasnya sendiri host barrel. Ya, ini host barrel OD16 ya. Serombongnya ini OD19 menggunakan peredam Basnel Mini yang sudah saya modif ya ini ya. Nah, ini tanpa manometer. Pennya ada 5 ya, 2 kanan, 2 kiri, 1 bawah. Kuat banget kalau untuk big game ya. Nah, ini ya. Sebentar posisinya ini agak tidak enak. Saya pause dulu sebentar. Nah, ini dudukan teleskopnya, ini yang belakang lebih tinggi daripada depan ya teman-teman, karena saya bikin supaya agak nungging, supaya nanti kalau di 100 meter saya harapkan dia tidak di bawah cross. Jadi kalau 53 meter 0 di cross tambah 2,5 dot itu ya. Oke, ini senapannya, dan jangan bingung, tadi ini hanya untuk apa, membuat video supaya ada crossnya aja supaya keren teman-teman ya. Padahal yang dipakai sebetulnya ya ini. Ya, ini saya nggak nyaman ya kalau misalnya ini teleskop dikasih dudukan mounting untuk HP, ini saya kurang nyaman terus terang ya, karena si senapannya ini udah 6,2 kg udah berat, ditambahin HP segala macam nanti tambah ribet nanti. Oke. Salam satu laras teman-teman ya. 53 meter sendok teh tetap hit ya, walaupun dengan mimis kiloan. Nah, sebenarnya mimis kiloannya saya ambil sebentar. Ini mimis kiloannya ya teman-teman, model GBS atau Black Sniper. 1 kilonya berapa ya, 60 sekian, murah banget teman-teman nih. Tapi akurasinya oke, mantap lah. Untuk 53 meter masih hit dengan bagus ya. Walaupun laras host barrel yang punya saya ini enak sekali, karena menggunakan slug AMN yang sebelah kanan oke ya, pakai SY20 Green oke, pakai GBS bagus ya, pakai kiloan pun bagus. Jadi laras host barrel ini memakan semua peluru dengan tanpa pilih-pilih ya. Akurasinya cukup baik, 10 alur ya teman-teman, dengan twist ratio 1:12. Oke, salam satu laras teman-teman ya. Ini tangan saya ini habis di gips, ini belum belum terlalu enak buat nembak. Oke, gitu aja.